6. Seorang pemain bola memberikan umpan lambung kepada teman timnya yang sudah berada di depan mulut gawang lawan. Bola ditendang oleh pemain tersebut dengan sudut elevasi 30 derajat. Ini adalah pemain sepak bola paling kurang kerjaan. Masa main sepak bola membawa garisan busur, ngukur sudutnya. Ini bola ditendang ke sini. Ya, temannya sudah nunggu di sini. Ya, yes. Kita doakan semoga tidak offset. Ya, ini sudut elevasinya ya, berapa horizontal. Ini adalah 30 derajat. Kasihannya kurang sip. 30 derajat. Bola tendang dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Ini B0-nya adalah 8 meter per sekon. Dan jatuh tepat di kaki temannya. Nah, ini temannya. Jika lama bola di udara adalah T sama dengan 1,73 sekon, maka jarak kedua pemain bola itu, dari sini ke sini jaraknya berapa? Ini yang ditanyakan ya, X ada hasil nama atau S gitu aja, jarak space. Oke. Nah, ini dalam analisa ini kita hanya menggunakan gerakan yang horizontal, bukan yang vertikal ya. Nah, kita sudah menemukan waktunya, jadi vertikal biasanya kita gunakan untuk mencari waktu yang dipakai bola naik turun lagi, ini sudah tersedia. Nah, jadi enak. Gerakan horizontal adalah Vx ya, ini Vx. Ini 30 cos 30 ya derajat kosami samping per miring. Sampingnya itu Vx, miringnya adalah V0. Maka Vx sama dengan V0 cos 30. V0-nya berapa? 8. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, ini sama dengan 4 akar 3. Jaraknya apa? Ini adalah GLB. GLB S sama dengan Vx kali T. Vx-nya berapa? 4 akar 3. Nah, T-nya berapa ini ya? 1,73 itu sama dengan akar 3. Nah, sama dengannya agak meleot kayak gini, maksudnya pendekatan ya. Sebenarnya adalah pembulatan ya. Akar 3 bisa dicek di kalkulator ya. T-nya akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Berarti 4 kali 3 ya sama dengan 12 meter. Ya, jawabannya adalah yang A.